Jari bengkak karena cincin stainless, seorang remaja bernama Muhammad Firdaus, 13 tahun, warga Dusun Selacai, Desa Selamanik, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, meminta bantuan petugas Damkar Ciamis untuk melepas cincin stainless di jarinya tersebut pada Minggu 29 Januari 2023. Jari manis tangan kanan Firdaus bengkak sehingga cincin stainless yang melingkar di jarinya tak bisa dilepas. Petugas Pos WMK Pemadam Kebakaran Kecamatan Kawali Asep Kurnianto menuturkan, berdasarkan keterangan dari orang tua korban, pada malam hari Muhammad Firdaus memakai cincin stainless. Saat bangun tidur, jari manis tangan kanannya bengkak sehingga cincin sulit dilepas. Asep menyebutkan orang tua korban mendatangi Pos WMK Damkar. Sebelumnya mereka sempat menonton di acara televisi petugas melepaskan cincin yang di jari seseorang. Asep menambahkan berhubung Pos WMK Kawali belum memiliki mini grinder, petugas terpaksa membawa remaja tersebut ke Mako UPT Damkar Ciamis. Edji Harapan Rakyat Ciamis.